Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung. Pagi-pagi ini teman-teman, saya mendengar suara indukan burung di semak-semak ini teman-teman. Tuh, dengerin suara cicit. Biasanya itu teman-teman ada sangkarnya, dan itu ada anaknya sudah menetas. Suaranya langsung dia tuh, itu suara anak burung teman-teman, itu suara indukan burung. Suaranya sudah menghilang teman-teman. Mau kita cari teman-teman di mana letak suaranya ya teman-teman ya, ada atau tidak. Biasanya ada sangkarnya kalau udah seperti ini teman-teman. Suara burung atau suara ular teman-teman. Tetapi itu suara burung teman-teman, saya yakin itu. Ingin teman-teman rasanya saya bongkar ini ya. Saya lihatkan sangkar burungnya. Cuma teman-teman, kalau nanti ternyata anaknya telah menetas dan kelihatan induknya, saya pegang anaknya, cenderung nanti dia nggak mau urusi anaknya lagi teman-teman. Jadi teman-teman tadi lihat kan, begitu saya bergerak langsung hilang suaranya dan kresek-kresek. Tapi hati-hati juga teman-teman, biasanya di semak-semak begini banyak binatang, bukan dikatakan buas ya, binatang yang berbisa seperti ular ya, kalajengking, kelabang tuh. Seperti ini teman-teman, semak-semaknya. Ini lebat sekali di antara pohon pisang. Memang habitat burung itu hobi teman-teman di sini. Ya, sejenis burung perenjak, ciblek, ya, itu banyak di sini. Oke teman-teman, sekian liputan dari YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.